ini andak. Macam ni jangan aman. Betul tak? Ni campur ni berapa? Lagi rusak kan? Ini kecil. Tak boleh. Jadi satu cik lah dia main. Kau pun tunggu sahabat dari pagi sampai petang. Tak bergerak-gerak. Ni lah. Dan andai kamu. Okey? Cik yang 50, 10, 20 tu okey? Ini ya tadi tak? Inilah lot. Tun. Lot ni lot. Berapa lot? Orang pula ni. Entiti. Orang ni mungkin banker, mungkin fund manager, dan mungkin kau. 8 orang ni. 8 orang ni total dia 700 lot. Yang tengah queue. Ni semua queue ni. Dan aku cakap ni semua penakut. Kita Mak Rempit tak main beratur. Kita tak ada dalam ni. Kita terus sesah yang ni. Nak masuk, kita terus sesah yang ni untuk jual. Kita tak queue kan? Mak Rempit queue, JPJ dengan polis tahan kau. Orang masa ni. Okey. Ini sebelum Rempit yang kena faham. Pagi-pagi kalau kami tu terbang, pagi-pagi ya, terus terbang. Lepas tu dia tak boleh naik balik. Dia akan melungkup sampai petang. Buang je kami. Itu kesilapan orang lama. Kalau kau perasan Aslam buat silap, kau dalam grup Rempit lah. Benda ni yang selalu terlepas pandang. Dia dah naik, lepas tu dia tak buat high bang. Buang je kami. Okey? Kau kena waktu Islam. Kau siapa? Cepat. Allah. Kau lambat sangat. Kau duduk situ cepat. Dia banyak. Ustaz suruh dia suruh duduk itu kursi tu. Ini semua geng pening. Jauh. Tak, buka laptop kau tak apa. Buka laptop. Terus buka laptop. Okey, sebab dia baru datang, jadi aku ulang balik eh. Boleh eh, aku ulang balik sekejap. Kau buka laptop kau cepat. Ini semua nak menimbul kemarahan. Engkau tak tahu kau tanya Su, kau jangan gelak je. Tak sebab, okey. Satu eh Su, engkau prepare kau punya laptop. Okay. Laptop kau mana? Kau cari laptop yang second hand. Ada tak ada laptop? Tak laptop second hand. Cari yang 3-4 ratus sudah. Janji boleh buka trading view. Jangan beli yang 5,000 macam ni. Ini baik modal trade saham. Laptop tak payah canggih. Tak ni cakap. Lepas tu kau kena buka CDS and Plus. Tu mesti buka. Ah, lepas tu trading view subscribe. Itu peralatan kena ada. Dah ada tu baru cerita setup and Plus, setup trading view. Kalau tak ada tu kau nganga. Kau nak berniaga. Saya duduk kodik lah juga. Ha, tak, kau nak berniaga. Tapi peralatan berniaga tak ada. Okay, aku ulang balik eh. First, top gainer. Daripada M Plus. Kau kan, M Plus kau dah set up semua? Dah. Ha, daripada top gainer ni, ada aku dah M Plus dapat top gainer. Lepas tu, aku petik. Dalam grup lebih. Pagi petang. Okey. Kemudian simpanan kau sendiri. Ini yang bila mahir 30 simpanan sendiri kena ada. Simpanan ni sendiri pula ni sentiasa bull trend atau EMA 50 atau EMA 200. Ingat tu je. Kalau EMA 50 tu bawah daripada EMA 200, dalam simpanan sendiri ada kami tu kau buang. Ganti kami lain. Dia sentiasa ada 30 tu kena buat. Dan bila kau dah buat 30 ni, tadi malam tu katakan kan. Tak payah 30 lah. Daripada 30 tu kau shortlisted 5 kami. Tiba-tiba pagi tu aku petik salah satu yang kau study. Kau masuk je lah. Apa lagi kau tunggu? Kau dah study malam tu. Kenapa kau tak yakin dengan kau punya study? Kena faham macam tu eh. Celup je. Itu pasal aku cakap dalam Rempit. Dia fikir kita celup je. Tak celup kau pandai lah macam PhD pun tak guna. Maksudnya berteori banyak kita kan. Okey, top gainer punya market cap yang biasa lah macam ni sebelah dia. Okey, yang aku petik pun macam ni. Simpanan kau sendiri pun sama. Tapi seloknya yang downtrend ni bukan level kau lagi lah. Buang tu, cari yang uptrend. Okey. Okey, counter kau dah tahu 30 tadi.
Alright, yang kos tadi ambillah daripada 30 jadi 5. Tengoklah market debt dia. Okay, market debt dia macam aku cakap tadi, jadi yang 3 digit semua itu yang pilih. Dan andan dia cantik. Okay, lepas tu buat trading view. Tengok dekat trading view dia macam mana. Maksudnya Emma tertip. Yang penting kok. Okay, ni Emma. Emma macam aku cakap, Emma 9 warna putih, Emma 50 merah, Emma 200 warna biru. Lepas tu baru tengok isto. Hijau ke hijau jahe, merah ke putih. Okay, ini aku ulang banyak kali benda yang sama dalam video ni. Okay, kita nak market debt yang macam ni. Yang 3 digit. Seloknya 3 atau 4 lah. 2 digit lagi bagus lah. Kalau kau main hang yuan 2 digit je. Faham tak? Tapi kalau dalam ni tu 5 digit kiri kanan, jangan main. Buang je dalam ni. Sebab dia berat. Tak bergerak. Dan dia ni kena lagi besar daripada anda. Kami ni tu akan main. Macam ni kami ni main. Kami yang macam ni aku tunjuk tadi, dia main tak? Kami ni tak main sebab dan dia lagi banyak daripada andan. Dia dapat dan dia ni sikit daripada andan. Andan dia berapa? 10,000. Dan dia 5,000. Tak bergerak lah dia. Semata je. Satu tik kan? Okey. Ha, lepas tu dan andan 3 digit ni maksud maksudnya. Digit dia tak besar. Ha, ni lah. Dan andan. Digit dia kecil kan? Ha, dia ringan lah. Dia jadi dia ringan. Dia senang tu bang. Kalau sini 20,000, sini 30,000 lah. Satu pening tu. Okey, ini sebelum tu pula. Yang aku cakap tadi, kalau pagi-pagi kami tu melompat tinggi, dia tak boleh pecah balik atas, tak bersambung eh. Buang je kami tu. Sampai petang lah dia melumpuh. Ini ramai yang terkena. Orang experience banyak terkena kat sini. Dia terlepas pandang ini. Tahu tak? Orang experience banyak terkena ni. Rupa-rupanya kau masuk kami yang bagi Tuhan. Jangan buang. Kalau nak berani masuk juga bila? Pukul 4. Pukul 4 akan ada mamat balas balik. Faham eh? Pukul 4 baru boleh. Atas pukul 4. Tu kena faham. Okey, ada apa-apa soalan? Nanti baru sambung. Ada apa-apa soalan? Tak tahu tanya. Oh, dekat sini kau senang tanya, tak payah pakai WhatsApp. Jadi kalau company yang masuk tu, berapa lama tempoh untuk kita tahu dia buat hari? Berapa lama tempoh macam mana tak? Maksudnya, selagi dia MA 50 atau MA 200, apa sebab kau tak hold? Selagi dia bull, kenapa kau nak keluar? Pak, MA 50 selagi atau MA 200, kau boleh masuk banyak kali tak? Kalau ikut gen berakut. MCD 1.0 masuk balik, MCD 1.0 masuk balik, keluar, masuk, keluar, masuk. Betul? Itu kena faham prinsip tu. Okay, dia bukan kau boleh tentukan berapa minit dia nak bull. Sorry, sorry. Cuma aku selalu concern kalau dia tak bergerak lebih 5 minit. Jangan lama-lama. Kadang-kadang dia stagnan pada satu harga. Betul? Kau tunggu lagi dalam tu pun. Cabut je. Kami lain banyak. Okey, cat dia macam ni. Ni dalam market debt kau. Okey. Dalam sebelah market debt kau. Ni kita bagi 3 cat. Ini M15. Okey. Macam ni kau patut main tak? Macam ni. Tak boleh main ni. Kau bukan level dia. Tak cukup boleh. Kau tak boleh. Macam ni? Boleh. Macam ni yang boleh. MA50 mesti atas MA200. Kau mainlah sepuas-puasnya dari pagi sampai petang. Ada dia patah? MA50? Di sini kau boleh masuk semua dekat MACD bawah kosong atau hampir kosong. Betul tak tuan? Itu je cara dia. Cara tu mudah je sebenarnya. Kenapa nak memeningkan kepala? Jangan main area ni. Faham? Biru ni kat atas, buang je kami. Biru mesti bawah sekali.